Kawanan gajah liar kembali merusak sejumlah gubuk di kebun milik warga Desa Belang Rakal, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat dua gajah melintasi jalan utama desa. Usai digiring pihak petugas BPBD, TNI Polri untuk menjauhi wilayah permukiman. Dalam sebulan terakhir, 18 gubuk di kebun milik warga rusak. Untuk menghindari konflik dengan warga, petugas BKSDA berkoordinasi dengan BPBD dan aparat setempat mencoba menggiring gajah kembali ke hutan yang menjadi habitatnya. Diperkirakan terdapat 25 gajah yang masuk ke permukiman warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.